Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial sederhana cara mendisable update Microsoft Office. Kenapa kita harus mendisable update Microsoft Office? Karena kalau Microsoft Office tidak orisinil jika terupdate, maka Microsoft Office akan dikunci, baik itu Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Semua Microsoft Office akan dikunci. Misalkan pada Microsoft Word ataupun Excel, kita tidak dapat mengedit, menghapus, ataupun membuat tulisan apapun. Hal kecil tetapi sangat menyebalkan. Ya, kita langsung saja. Pertama kita buka salah satu Microsoft Office-nya, misalkan Microsoft Office Word, kita buka dulu. Kemudian pada menu account, ini dia account. Kita klik menu account. Kemudian pada update option kita pilih disable update. Ini dia disable update. Kita klik. Kemudian kita klik yes. Dengan begitu, maka Microsoft Office tidak akan update secara otomatis. Memang sih sederhana, tetapi seandainya tidak dilakukan, maka akan menjadi sesuatu yang sangat menyebalkan sekali. Demikian tutorial sederhana ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.